Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Dirjen PHU selaku PLT Sekjen Kementerian Agama yang kami hormati, Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang kami hormati, Bapak Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang kami hormati, Bapak dan Ibu Pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para alim ulama yang kami muliakan, para peserta telekonferensi sidang isbat awal Ramadan 1441 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya, Cecep Nurendaya, anggota tim Palakiah Kementerian Agama Republik Indonesia, utusan dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, tim Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Ramadan 1441 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu izinkan saya untuk menunjukkan kepada bapak-bapak semua posisi bulan dan matahari real time dari Jakarta. Saat ini kita lihat di sini dari Jakarta, matahari belum terbenam. Sun adalah matahari. Ini program yang disesuaikan dengan lintang, bujur, dan tempat kita. Dari Jakarta kita lihat matahari belum terbenam, kita masih menunggu. Kemudian di bawahnya ada Merkurius, salah satu bintang sore. Lalu di atasnya The Moon adalah bulan. Posisi bulan ada di atas kita. Kemudian saya juga ingin menunjukkan di tempat lain.
di daerah Banda Aceh untuk sekarang kita lihat masih tinggi karena terbenam di Banda Aceh nanti pukul 18.46 WIB. Jadi masih cukup tinggi. Tapi kita lihat juga sama, matahari lebih tinggi karena waktunya kita lihat di sana dan di atasnya juga ada bulan. Lalu saya ingin menunjukkan juga sebagai pembanding kita pada kali ini bagaimana dengan posisi di Makkah hari ini. Beda 4 jam. Nah, beda 4 jam antara Makkah dengan Indonesia. Kita lihat di sini masih di atas sekali. Ini hanya pembanding saja. Setidaknya nanti akan kita coba membahas tentang posisi hilal yang lebih utama, tentang bagaimana posisi hilal di wilayah Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, sebenarnya hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Mengapa? Hari ini adalah hari ijtima. Apa itu ijtima? Ijtima itu suatu fenomena astronomis yang membatasi antara bulan Hijriah dengan bulan Hijriah berikutnya. Ijtima terjadi, sudah terjadi pada hari ini. Hari ini pukul 9.26 tadi, hari Kamis tanggal 23 April, sudah terjadi. Jadi hari ini adalah hari ijtima. Yang kedua, hari ini adalah hari hisab. Mengapa hari hisab? Adalah hari memperhitungkan posisi bulan, posisi hilal yang menentukan karena tanggal 29 bulan Sya'ban. Nah, kemudian juga hari ru'yah. Hisab adalah astronomi teoritis, perhitungan teoritis astronomi, sedangkan ru'yah adalah astronomi observasi. Hisab dan ru'yah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Karena di Indonesia hisab adalah sifatnya informatif. Hisab kita sudah ada tercantum, tercermin dalam takim standar Indonesia tahun 2020. Ru'yah sifatnya konfirmatif. Hari ini adalah hari ru'yah, hari yang sangat menentukan apakah berhasil atau tidaknya ru'yah hari ini. Konfirmasi dari informasi tadi. Dan akhirnya hari ini, hari yang istimewa, merupakan hari isbat, penetapan. Penetapan yang berdasar kepada ru'yah sebagai konfirmasi dari hisab yang sudah ada. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kalau kita simak di sini, kita lihat di sini gerak revolusi bulan merupakan dasar dari perhitungan kalender Qomariyah, kalender Hijriyah. Nah, kalender Qomariyah ini menarik untuk kita simak. Mengapa? Karena betul yang namanya Syaban, yang namanya Ramadan adalah bulan. Kenapa? Ditentukan berdasar kepada posisi bulan. Sementara maklum saja kalau Januari, Februari, Maret, April tidak ada kaitannya dengan bulan. Januari, Februari, Maret, April tidak lain adalah kalender miladiah yang berdasarkan kepada matahari. Siapapun selalu mengatakan bahwa yang namanya kalender Hijriah pasti lebih akurat dibanding kalender Masehi. Mengapa? Kalender Masehi hanya dihitung hisab saja. Tidak ada orang yang meru'yah matahari
dan tidak bisa diruyah, bentuknya bulat terus. Sehingga kita masih ingat dalam Konsili Nisea tanggal 4 Oktober 1582 yang lalu, Paus Gregorius yang penguasa kalender miladia saat itu memajukan besok menjadi tanggal 15 Oktober. 10 hari loncat. Mengapa? Karena memang tidak ada yang meruyah. Ditentukan hanya berdasar kepada posisi matahari terbitnya. 21 Maret di timur, 23 September di timur. Susah diruyah. Sementara alhamdulillah bulan. Bulan merupakan benda langit yang menampakkan dengan apa yang dikenal sebagai penampakan atau fasenya. Nah, tolong mau dilihat sedikit. Kita lihat yang berwarna kuning, ini adalah matahari kita. Lalu bumi kita, planet bumi, dia beredar mengedari matahari. Sekali putarnya perlu waktu 1 tahun, dikenal sebagai tahun Masehi, tahun miladiah. 1 tahun, 365 seperempat hari rata-ratanya. Kemudian dibagilah 12, jadilah bulan Januari, Februari, Maret. Kenapa tanggalnya beda-beda? Tergantung dari penguasa saat itu. Kaisar Julius Caesar. Kemudian Augustus. Kaisar Januari. Mereka memilih umur bulan saya harus paling banyak 30 hari. Saya adalah kaisar besar. Kemudian, nah ini yang menarik terus. Sehingga hanya kadang-kadang kita salah. Salah kaprah sebetulnya, kenapa dikatakan bulan Januari tidak ada kaitannya dengan bulan. Kaitannya hanya dengan matahari. Hanya kalau kita dikatakan, kita bilang matahari Januari kan aneh, Pak. Tapi kalau misalnya bulan Syaban, bulan Ramadan, bulan Syawal memang ditentukan berdasar dari penampakan atau fase bulan. Saya lihat ini matahari, ini bumi, ini bulan. Fenomena bulan searah dengan matahari itu adalah fenomena astronomis dikenal sebagai ijtima. Dikenal sebagai conjunction, konjungsi, lunasi, new moon atau bulan mati. Ditandai apa? Namanya bulan mati, seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi kita, bagian malam, bagian gelap, ada semalaman tidak ada bulan, itulah bulan mati. Inilah yang menandai pergantian nanti, Pak. Inilah yang menandai pergantian. Nah, kemudian kita lihat pada saat inilah ijtima. Dan ijtima merupakan syarat wajib. Secara ilmiah, secara astronomis, ingin memulai bulan baru, harus sudah terjadi ijtima sebelum pergantian tanggal. Pergantian tanggal Hijriah bukan tengah malam, tapi pada saat terbenamnya hari. Makanya kita lihat sekarang bahwa pada sore ini, seluruh wilayah Indonesia membuktikan keberadaan hilal yang sudah terjadi ijtima. Ijtima pada pukul 9.26 tadi. Teman-teman saya yang dari penghulu lebih cerdas. Pak Cecep, ijtima itu artinya kan jamaah, betul. Ya, bersatunya bulan dengan matahari tampak dari, betul. Itu ijtima. Lalu setelah ijtima, barulah muncul bulan sabit muda. Penampakan bulan sabit muda pasca ijtima, kita kenal itu adalah hilal. Saudara kita dari Melayu, Brunei, Malaysia menandakan itu anak bulan. Anak bulan harus ada jika sudah ijtima. Kemudian, nah periode sideris, periode sinodis ke arah matahari. Karena kenapa? Bulan bercahaya, bulan bercahaya itu karena disinari oleh matahari. Ada bagian siang, ada bagian malam. Selalu berubah terus dari waktu ke waktu, dikenal sebagai perubahan fase bulan.
Bapak, saya ingin menunjukkan sedikit di sini. Ini adalah bumi kita. Kemudian ini adalah bulan. Ke arah sana matahari jauh sekali, 400 kali jarak bumi. Bulan, maka saya gambarkan hanya panah yang sejajar. Pada saat bulan dan matahari searah. Searah, itulah yang disebut istimah. Seperti yang sudah terjadi. Istimah. Nah, istimah tidak akan tampak kelihatan. Setelah istimah, maka bulan pun akan terus dari waktu ke waktu bergerak meninggalkan matahari. Besok sudah makin besar, kemudian bulan sabit, kemudian bulan separuh, bulan membesar, istiqbal purnama menyusut separuh, kemudian mengecil lagi sampai susut lagi. Maka itulah yang disebut sebagai periode bentuk atau fase bulan. Ini lebih mudah. Kenapa? Manusia yang penting punya modal. Alhamdulillah yang punya mata bisa melihat bagaimana bulan berubah secara fasenya. Dan perubahan bulan itulah yang dijadikan patokan untuk penanggalan kalender Hijriah. Baik, ini yang tampak oleh kita. Bapak. Nah, tadi sudah istimewa searah, bulan sabit, tipis, usia muda, itu adalah hilal. Membesar lagi terus. Kemudian, setelah sekitar 29,5 hari lamanya, inilah yang dikenal sebagai periode rata-rata bulan sinodis atau fase bulan. Berkisar antara 29,2 sampai 29,8 hari. Jadi dari bulan ke bulan itu selalu berubah-ubah. Yang menarik adalah karena periodenya antara 29 dan 30, maka umur bulan, umur tanggal Hijriah, tanggal Komariah, tidak mungkin kalau tanggal pecahan. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 29,5 gak mungkin. 29 atau 30. Nah, tanggal 29 inilah hari yang betul-betul istimewa. Yang sangat menentukan. Mengapa? Ini adalah hari ru'yah, hari hisab, hari isbat. Karena untuk menentukan apakah besok tanggal 30 atau besok sudah tanggal 1. Tergantung kriterianya apakah hilalnya ada, terkonfirmasi ada atau tidak. Kalau terkonfirmasi ada, maka besok kita sudah memulai tanggal 1. Berarti nanti pas Maghrib sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Kemudian pada Isya kita melaksanakan tarawih di rumah masing-masing. Baik, saya akan meneruskan di sini. Ini Bapak, sedikit mungkin saya akan memberikan gambaran. Yang paling kanan atau kiri, Pantai Jakarta 22 April 2020. Awal tanggal, menghisap dan meruyah, kalau menghisap posisi bulan pada saat matahari terbenam, kalau meruyah dilakukan mulai saat terbenamnya matahari. Karena kalau ada yang melaporkan melihat ular sebelum terhadap matahari, hakim agama di Indonesia pasti akan menolak. Mengapa? Mustahil. Hilal terangnya sekitar 1/19 juta kali dibanding matahari. Jadi mustahil kalau hilal hari ini ada yang melaporkan sebelum terbenamnya matahari. Itu tidak mungkin. Ya, pasti dilaporkan setelah terbenamnya matahari, setelah matahari. Bapak, kita lihat kemarin. Pada saat terbenamnya matahari, ini matahari bulan ada di bawah ufuk. Dikatakan negatif, terbenam terlebih dahulu. Bagaimana bentuk hilalnya? Nah, kita lihat ternyata bentuk hilalnya tengkurap. Kenapa tengkurap? Karena matahari di atas, bulan di bawah.
ini bukan hilal dalam astronomi. Dalam mupalak namanya bulan sabit tua menjelang ijtima. Jadi belum berakhir. Jadi kalau kemarin ada yang meruyah, insya Allah tidak akan ada yang berhasil. Kalau ada yang melaporkan kemarin meruyah berhasil, insya Allah salah lihat. Kenapa? Sesakti-saktinya peruyat di Indonesia, tidak mungkin dia melihat bulan yang sudah terbenam. Hari ini, contohnya Pantai Jakarta, 23 April 2020, kita lihat. Matahari terbenam, bulan sudah ada di atas ufuk. Mengapa? Karena setiap hari bulan bergerak meninggalkan matahari atau terlambat melakukan gerak harian dibanding matahari 12 derajat per hari. Nah, bulan sudah tampak di sana. Kalau kita lihat bentuknya sabit muda, hilal terlentang. Ini adalah tanduknya miring ke selatan. Kenapa? Karena mataharinya di sana. Jalan. Besok, nah ini sudah kakaknya hilal. Kenapa? Sabitnya sudah makin besar. Dikatakan bulan sabit muda, bentuknya terlentang. Lusa, bulan bentuknya akan sabitnya lebih tebal. Makin besar, makin terus besar. Nah, di sini ini adalah contoh saja bahwa itu adalah pergerakan bulan dari hari ke hari. Baik Bapak, secara internasional, kita coba melihat bagaimana kota ketinggian hilal 0 derajat saat matahari terbenam, penentu awal bulan Ramadan 1441 Hijriah, Kamis 23 April 2020, hari ijtima. Ijtima sudah berlangsung hari Kamis hari ini pukul 02.26 Universal Time atau Greenwich Mean Time atau pukul 09.26. Yang tidak terputus-putus adalah garis ketinggian hilal 0 derajat. Yang menunjukkan bahwa di tempat-tempat yang dilewati oleh garis tersebut, saat terbenamnya matahari maghrib, bulan terbenam bersama-sama, ketinggian hilalnya 0 derajat. Jadi bersama-sama. Kemudian di sebelah utara, ketinggian hilalnya itu negatif. Artinya, saat terbenam matahari, bulan sudah di bawah ufuk. Berarti mustahil bisa terlihat. Lalu kita lihat, semakin ke barat, 1 derajat, 2 derajat, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 5 terus. Menguntungkan kita. Setidaknya dengan negara-negara di Timur Tengah, sangat mungkin kita bersama-sama melaksanakan potensinya sangat besar bersama-sama satu Ramadan. Kita lihat. Mengapa? Karena ketinggiannya sudah positif. Berarti hilal sudah ada, sudah terbentuk. Hanya masalahnya nanti ada yang melaporkan atau tidak, ada yang melihat atau tidak. Baik, saya ingin tunjukkan secara astronomis, saya coba melihat dari program bahwa memang betul pada pukul 09.26 tadi pagi WIB atau 10.26 WITA, 11.26 WIT, benar sudah berlangsung ijtima, conjunction sudah terjadi. Hal itu ditandai oleh bujur astronomis antara bulan dan matahari itu memiliki harga yang sama. Ya, saat ini ijtima ditandai, tidak ditandai oleh gerhana matahari. Nanti menjelang bulan Dzulqa'dah ada gerhana matahari total. Sayangnya di kita hanya sebagian daerah Afrika Tengah, kemudian Asia Selatan, Cina itu. Nah, itu adalah momen yang paling bagus untuk mengecek akurasi perhitungan. Selama ini orang mengatakan hisab saya paling akurat. Mana buktinya? Jangan di atas kertas. Hitung gerhana matahari. Gerhana adalah momen yang paling baik, yang istimewa dari ijtima. Alhamdulillah bahwa hisab sistem hisab di Indonesia terbukti merupakan sistem hisab yang sangat-sangat akurat. Baik, saya lanjutkan. Secara sederhana barangkali Bu, saya ingin menjelaskan
seorang pengamat melihat ke arah timur saat matahari terbit. Matahari terbit saat ini pukul 5.55 WIB, ini untuk Pelabuhan Ratu, markas hisab di Indonesia. Ini matahari kita. Kemudian ada sabit di atas ufuk, sabit tua, bukan hilal. Ke arah timur sabit tua. Nah, di sini matahari terbit pukul 05.55. Keterangannya hilal belum lahir. Jadi masih bulan tua atau muhak. Kemudian pada pukul 09.26 saat matahari di atas bulan, kemudian pengamat di bumi searah, umur hilal 0 jam. Kenapa? Saat itulah ijtima terjadi. Lalu pergantian tanggal, apakah besok tanggal 30 atau tanggal 1, ditentukan saat terbenamnya matahari di sini di Pelabuhan Ratu pukul 17.50. Nanti maghrib di sini 17.52. Nah, hilal sudah berumur berapa lama? 8 jam 23 menit. Jadi hilal sudah ada usianya. Anak bulan sudah ada usianya, berarti sudah cukup. Nah, lalu ketinggian hilal di sini ada di sini 3,7 derajat. 3,7 derajat di Indonesia, di atas 2 derajat, insyaallah selalu ada yang melaporkan. Itu adalah jurisprudensi yang sudah bertahun-tahun di Indonesia. Baik, jadi itu saya teruskan. Bagaimana dengan Indonesia, Bapak? Di seluruh wilayah Indonesia ini menggembirakan. Sangat menggembirakan. Mengapa? Karena ketinggian hilal saat terbenamnya matahari di seluruh wilayah Indonesia itu berkisar antara 2,70 derajat di Jayapura sampai dengan yang paling tinggi, kebetulan ini miring, Pak. Jadi tidak biasanya kan tegak, ini miring. Kenapa? Karena bulan letaknya cukup jauh dari matahari. Kalau dekat kan gerhana. Ini jauh, sudah hampir maksimum. Maksimumnya 5 derajat, ini kira-kira 4 derajat pada saat ijtima. Sehingga peta ketinggiannya kita lihat miring. Nah, 3,75 itu di daerah Bengkulu, Pak. Aceh kurang dari 3,75, tapi ada keuntungan. Aceh hilalnya paling tua. Mengapa? Karena terbenamnya matahari di Aceh paling belakangan di Indonesia. Dikurangi dengan ijtima, itulah umur hilal. Jadi kemungkinan-kemungkinan di barat jauh lebih besar dibanding di timur. Sekalipun bahwa seluruh Indonesia pertama sudah ijtima 9.26 di WIB, 10.26 di WITA, 11.26 di WIT, tinggi hilal antara 2,70 derajat sampai dengan 3,75 derajat. Inilah yang mengembirakan kita, Pak. Mengembirakan kita. Jadi sudah tidak disebut kritis lagi, sudah cukup di sini. Nah, ini adalah data hisab, mungkin kecil sekali. Posisi hilal seluruh Indonesia, ini hanya menunjukkan saja, Pak. Di Jayapura saja 2 derajat 41, di Banda Aceh 3 derajat 35, dan di Bengkulu ini 3 derajat 44 menit. Jadi kalau didesimalkan itu 3,75 sama saja. Lalu, hasil temu kerja hisab ru'yat tanggal 23 sampai 25 April 2018 di Hotel Sylvia Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur menghitung maskar pada markas Pelabuhan Ratu, kemudian dengan kriteria Mabims. Jadi kriterianya bukan kriteria Indonesia saja, Pak. Kesepakatan kerjasama Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang isinya jika tinggi hilal di atas 2 derajat, jaraknya minimal 3 derajat atau elongasi, atau walaupun aslinya dan, tapi pada pelaksanaannya dipakai atau, umurnya 8 jam, maka itu sudah memasuki kriteria awal bulan. Sehingga
dari 27 sistem hisab, ahli hisab di Indonesia menghitung dengan berbagai metode, dari mulai hakiki, tahkiki, kontemporer yang terakhir, semuanya mengatakan bahwa ijtima terjadi pada hari Kamis Wage 23 April hari ini pukul sekitar 9.26, bervariasi sedikit, namanya juga hisab bisa beda-beda, tapi tidak signifikan perbedaannya. Semuanya mengatakan ketinggian hilalnya sangat signifikan, di atas 3 derajat, bahkan ada yang 4 derajat. Sehingga dengan menggunakan kriteria bersama Mabims, keputusannya secara hisab yang sifatnya informatif bahwa awal Ramadan 1441 Hijriah jatuh, ada yang koreksi bahwa tanggal tidak pernah jatuh atau bertepatan dengan pada hari Jumat Kliwon 24 April 2020 Miladiah. Itu tercatat dalam Takwim Standar Indonesia. Hanya itu sifatnya informatif. Nah, baik Bapak, saya akan meneruskan. Bagaimana dengan posisi hilal Pelabuhan Ratu, Kamis 23 April sekarang. Pada saat matahari terbenam di Pelabuhan Ratu, ketinggian hilalnya 3,72 derajat. Sudah lewat Mabims. Jarak mesir bulan matahari 4,17 derajat. Sudah lewat 3 derajat. Kemudian umur hilalnya 8 jam 2305. Sudah lewat 8 jam. Mau pakai dan mau pakai atau masuk semua. Maka menurut hisab bahwa Syaban cukup 29 hari. Karena besok harus tanggal Sabtu. Jadi pelaksanaannya berarti tanggal Sabtu di bulan Maharib ini. Baik, saya ingin meneruskan. Nah, ini simulasinya Bapak. Sun adalah matahari. Kemudian moon. Cukup jauh. Ini program. Dengan mudah ditunjukkan karena ada tulisan. Di luar memang susah. Tapi jangan takut, peruyah di Indonesia itu adalah peruyah-peruyah yang profesional. Mereka puluhan tahun, bahkan sekarang dengan teknologi yang luar biasa, kita kagum semuanya, karena peruyah-peruyah hampir semuanya mereka menggunakan teleskop. Teleskop yang menggunakan motorized go to moon. Dia akan mengarahkan ke bulan, mengikuti pergerakan bulan, kemudian kalau kelihatan, pasti akan lihat, sampai dengan terbenamnya bulan. Tidak seperti zaman dahulu kadang-kadang dicari-cari, kemungkinan salahnya besar. Sekarang insya Allah enggak, kebanyakan sekarang sudah pakai program. Lalu Bapak, seperti apakah bentuk hilalnya? Nah, dari program Starry Night saya tunjukkan, inilah bentuk hilal awal Ramadan 1441 Hijriah. Fraksi iluminasi hilalnya 0,24%. Jadi kalau purnama 100%, 0,24%. Kok kecil? Ya namanya hilal. Kalau besar namanya bukan hilal, tapi bulan sabit gitu ya. Kemudian umur di situ. Nah, ini hari Kamis. Kemudian saya ingin menunjukkan lagi di sini. Ini yang mengganggu Bapak. Tapi insya Allah tidak. Zaman dahulu pernah ada kesalahan peruyat kita melaporkan Venus bintang kejora itu hilal. Sekarang tidak mungkin. Kenapa? Karena Venus tingginya sekarang tinggi sekali, 32 derajat, hampir 9 kali dibanding tinggi hilal. Walaupun dan Venus pun dengan diameter sudut 35 detik besar, kalau kita pakai teleskop 51 kali perbesaran saja, jadi selebar bulan. Cuman untung, kenapa? Karena iluminasinya 31%, bentuknya sabit tebal. Tidak mungkin ada yang mengatakan, Pak saya melihat hilal bentuknya kayak gini, enggak mungkin. Semua orang tahu hilal adalah sabit tipis. Jadi pakar tenggagu ini diabaikan, jadi kalau ada yang melaporkan, dijamin itu bukan salah. Walaupun pengalaman di masa lalu pernah terjadi di Indonesia, tapi itu zaman dahulu sekali, kata orang, bukan kata saya. Baik, ini juga sama. Ini adalah dengan perbandingan yang proporsional. Ini mataharinya,
ini bulannya tinggi sekali dengan 3,7 derajat. Nah, saya mungkin ingin menunjukkan sedikit, Bapak, supaya kelihatan bergerak. Mataharinya turun. Ini adalah program yang bisa membuat atmosfer tunak, tidak ada atmosfer. Sehingga kalau tidak ada atmosfer, langit akan hitam. Bulan pun akan kelihatan di siang hari, malam bintang pun akan kelihatan. Nah, saat terbenamnya matahari, ditandai oleh bibir atas matahari berimpit dengan ufuk, hilalnya tinggi, Pak. Ya, di sebelah selatan naik ke atas 3,7 derajat, cukup tinggi. Cukup tinggi, 3,7 derajat. Nah, ini saya coba membuat satu ilustrasi yang barangkali sederhana. Ini matahari terbenam. Bentuk hilalnya, tanduknya miring ke selatan. Nah, di sini ini penting untuk yang meru'yat. Untuk hakim agama, dia yang akan mengisbatkan kesaksian ru'yat hilal. Misalnya, hilal di Pelabuhan Ratu Kamis saat terbenamnya matahari 3 derajat 43 10. Hilal tidak mungkin dapat terlihat sebelum matahari terbenam. Itu aturan. Lalu hilal tidak mungkin dapat terlihat setelah hilal terbenam. Itu juga aturan. Kalau hilal terbenam, ada yang melaporkan, pasti tidak akan isbatkan ru'yat hilalnya, kesaksiannya. Hilal terbenam punya waktu lag 16 menit 41 detik. Itulah momen di mana hilal bisa dilaporkan dan diterima. Baik. Secara saya coba sedikit menjelaskan di sini. Nah, ilustrasi saja, Bapak. Mohon maaf, saya coba menjelaskan seperti tadi. Nah, bentuknya di sini sama seperti tadi, dan termasuk pedoman yang dipakai oleh para ahli, oleh para pria di Indonesia, termasuk hakim agama, Bapak, seperti ini. Kita lihat. Kalau matahari terbenam, waktunya sudah ada, kemudian ketinggian hilalnya 3,72, bayangkan mirip 7,5 kali lebar piringan matahari. Jadi seperti tasbih. Biji tasbih ada 7,5 kali. Oh, letak hilal di sana. Kemudian ke sebelah kiri, ke arah selatan, itu kira-kira 3,5 kali lebar piringan matahari. Jadi bisa dibayangkan. Ya, ini akan mencegah kesalahan. Tapi sekali lagi, karena banyak yang sudah memakai computerized system, ya, ini bagi yang tradisional. Bagi yang tradisional. Saya mencoba sedikit. Kita bandingkan dengan bagaimana dengan kondisi di Saudi Arabia. Insya Allah Saudi Arabia juga hari ini juga hari ru'yah yang saya dengar dari Zazira. Nah, kenapa? Kita lihat. Memang bahwa istimewa di sana itu waktunya 4 jam lebih awal. Betul, karena tadi kita lihat semakin ke timur, istimewa itu momennya bersamaan. Kalau di kita jam 9.26, berarti Saudi Arabia 9.26 dikurangi 4, 5.26 waktu Arab Saudi. Kalau jam 5.26, berarti kalau jam 5.26 sudah istimewa, lalu terbenamnya matahari di sana, misalnya jam hampir jam 19, maka usianya lebih panjang. Dan memang betul bahwa tinggi di Saudi Arabia 4,33 derajat, ini di Mekah, kemudian jarak busurnya 6 derajat, umurnya 13 jam 18 menit, lebih lama dialeknya, 21 menit 40 detik. Tapi setidaknya memiliki kans, memiliki potensi yang bersamaan antara kita dengan Saudi Arabia, kalau dilihat dari proses hilal secara astronomis. Ini, Bapak, kita semua ingat bahwa di Saudi Arabia, di Mekah, dengan lintang sekitar 20 derajat utara, gerak harian miring, karena kutub langit utara di atas. Sun, matahari, bulannya agak lebih tinggi, Pak. Karena 4 jam kemudian, kalau sekarang nanti sidang isbat di Saudi Arabia, terbenamnya 4 jam kemudian. Jadi memang belakangan dibanding kita. Tapi yang untung,
Kenapa? Semakin mundur, maka posisi bulan itu semakin tinggi. Karena dia meninggalkan matahari. Setengah derajat per jam. Ya. Baik Bapak, saya ingin menjelaskan. Nah, bentuk hilalnya sedikit berbeda. Apakah melihat Bapak? Sedikit lebih tebal. Lebih tebal, 0,40% ini hilalnya. Jadi bulannya semuanya gelap kecuali ada sabit tipis usia muda pasca istimewa. Itulah yang dikenal sebagai hilal. Kita lihat juga posisinya lebih tinggi, kemudian sudut datar azimutnya juga lebih besar, jarak busurnya juga lebih besar, beda azimutnya 4,2 derajat. Nah, saya coba menjelaskan di sini. Ini mataharinya. Kemudian kita lihat di sini ada titik, Pak, satu. Ada planet namanya Uranus atau Uranus. Tapi Uranus itu begitu kecil. Hanya dengan teleskop besar saja bisa kita lihat. Ini pun dengan pengandaian bumi tuna angkasa. Mengapa ini program, Pak? Saya ingin menunjukkan bagaimana secara proporsional posisi antara matahari dan bulan dan hilal. Baik Bapak sekalian, tentu saja kita semua mengetahui bahwa observasi astronomi ru'yatul hilal hanya bisa diterima jika ada referensi. Nah, referensi apa yang bisa dipakai? Ada referensi pelaporan hilal jika hilal awal Ramadan pada hari ini, sore hari ini teramati di wilayah Indonesia. Sebagai contoh, di pos observasi bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, kalau dulu Pak, yang namanya observasi bulan, kalau di Sukabumi sudah lihat, maka Brunei akan menerima, Malaysia menerima. Itu kenapa? Karena secara resmi adalah memiliki pos observasi bulan milik Kementerian Agama. Itu sebagai markasnya, Pak. Itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diikuti oleh negara-negara mampirs. Dengan tinggi hilal 3,72 derajat, jarak busur elongasi 4,17, umur hilal 8 jam 23 menit 5 detik, fraksi iluminasinya 0,25%, ada jurisprudensi. Dasar kriteria imkan ru'yat 2 derajat terjadi pada hilal Syawal 1404 Hijriah, tingginya 2 derajat. Sekarang lebih, Pak. Istimanya 10, 18 WIB. Sekarang 926. Tanggal 29 Juni 1984 dilihat oleh 6 orang peruyah. Muhammad Arif, Panitra Pengadilan Agama Pare-Pare, Muhadir, Bendahara Pengadilan Pare-Pare, Haji Abdul Hamid, Guru Agama Jakarta, Haji Abdullah, Guru Agama Jakarta, Kiai Makmur, Guru Agama Sukabumi, dan Endang Effendi, Hakim Agama Sukabumi. Inilah jurisprudensi yang dikenal di Indonesia sebagai patokan bahwa 2 derajat itu bisa diterima secara jurisprudensi sudah menetapkan Syawal dengan dasar kriteria MK Nuruyah ini. Lalu bagaimana dengan hilal kita dalam Mabims, Pak? Kesepakatan negara Mabim ternyata sudah memenuhi kriteria. Tinggi minimal sudah, elongasi sudah, maka hilal awal Ramadan hari Kamis ini sudah memenuhi jika teramati dari wilayah Indonesia. Saat ini Bapak, walaupun suasana pandemi COVID-19, alhamdulillah Kementerian Agama sudah berhasil setidaknya sudah menempatkan 82 titik. Mohon maaf. Menempatkan 82 titik. Nah, sudah melikirkan ru'yatul hilal awal Ramadan di 34 provinsi. Bahkan dari tempat saya,
dari Planetarium Jakarta sudah mengirim surat walaupun agak terlambat, sudah menempatkan di Pantai Ancol, Jakarta. Di Jakarta tidak satu, ada tambahan di Pantai Ancol, Jakarta. Dari tim Planetarium dengan dua teleskop yang computerized system. Nah, kita lihat Bapak, dari 82 itu, seluruh wilayah provinsi di Indonesia itu terwakili. Luar biasa Pak. Saya luar biasa. Dari mulai Aceh. Aceh termasuk besar, 7 Pak. Jadi ada 7. Yang paling banyak adalah titiknya 27 di Jawa Timur. Memang Jawa Timur itu gudangnya Pak. Pruya-pruya itu ngumpulnya di sana. Banyak sekali, 27 titik di Jawa Timur yang berpartisipasi. Kemudian yang kedua di Jawa Barat, 8, wajar. Ketiga, Aceh. Aceh 7 Pak. Aceh ada 7. Kemudian yang tiga itu di Provinsi Bangka Belitung dan di Provinsi Jayapura. Coba luar biasa. Yang lain kebanyakan 2 dan 1, tapi jumlahnya sampai 82. Kita sangat berharap. Mengapa Bapak? Karena tinggi hilalnya di Indonesia berkisar antara 2 derajat 4156 sampai 3 derajat 4457, atau sekitar 2,70 derajat sampai dengan 3,75 derajat. Dengan lain perkataan, kalaupun ada yang melaporkan dari manapun berada di seluruh wilayah Indonesia, secara jurisprudensi sudah ada dasarnya. 2 derajat ini adalah imkan ruyah di Indonesia. Ini jadi sudah di atas jurisprudensi yang 2 derajat tadi. Baik. Ini saya sedikit saja menjelaskan. Saat ini 3,7 derajat. Bahwa saya ingin melihat bahwa di masa lalu, bahkan pada Zulhijjah tahun kemarin dengan 3,2 derajat, banyak yang melaporkan. Kemudian juga Syawal tahun 2015 3,1 derajat juga sudah melaporkan. Dan kalau kita kaji mundur ke belakang, setiap di atas 2 derajat selalu ada yang berhasil dan melaporkan melihat hilal. Kita sangat berharap dengan keuntungan bentangan Republik Indonesia, wilayah negeri kita yang sangat luas, terbentang antara Sabang sampai Merauke. Kalaupun cuaca tidak begitu cerah, salah satu insya Allah ada yang cerah. Berbeda kalau negaranya kecil Pak. Kalau di sini gelap ya sudah selesai gitu. Kalau di kita kan musim ini, di kita gelap. Boleh jadi di Kupang terang, boleh jadi di Aceh terang. Dan kita tidak perlu banyak. Cukuplah beberapa yang bisa memberikan kontribusi untuk menunjukkan bahwa hilal itu ada. Baik Bapak sekalian, ini adalah dasar saja. Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah berdasar keputusan fatwa nomor 2 tahun 2004. Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dilakukan berdasar metode ru'yah dan hisab. Jadi keduanya dan. Ru'yahnya bersifat konfirmatif dan hisabnya informatif yang ada pada kalender. Oleh pemerintah RI, CQ, Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Kemudian saya ingin sedikit memberikan gambaran juga Bapak. Ru'yatnya kuat, isbatnya kuat. Mengapa? Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 89. Tentang peradilan agama, pasal 52, pengadilan agama memberikan isbat kesaksian ru'yat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Jadi ada undang-undangnya, isbat kesaksian. Penjelasannya, selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadan, bulan Syawal tahun Hijriah, dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan satu Ramadan dan satu Syawal. Nah, kita melihat, jadi hakim agama punya kewenangan untuk
mengisbatkan kesaksian ruqyah hilalnya, hasilnya akan dikirim ke kita. Dan itu sudah melalui undang-undang. Maka kita kuat dalam hal ini, jadi fatwa MUI tadi begitu jelas karena di sini ditopang juga oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.